Hey everybody, this is DJ Henry Sermanado. Please welcome Airport Revolution in games. Selamat datang kembali di channel Mr. Handy. Di kesempatan hari ini, saya akan membagikan hasil review unit bus legendaris yang sudah lama vakum yang kini tiba-tiba bangkit lagi, guys. Perkenalkan, ini adalah armada medium yang serasa seperti mikrobus atau elf. Armada ini merupakan salah satu dari sekian banyak armada PT Laut Tawar yang baru bangun dari tidur panjangnya. Dengar-dengar ada sekitar 20-30 unit armada dengan model seperti ini. Armada medium Laut Tawar ini digadang-gadang akan menjadi rival Karya Agung Trans atau KPK Trans ke bagian siapi-api dari kota Pematang Siantar ini. Namun sampai sekarang informasinya masih abu-abu nih guys. Kapan bus Laut Tawar ini akan mulai beroperasi ke bagian siapi-api? Saya belum tahu, belum dapat informasinya. Untuk big busnya masih tetap setia menuju ujung Batu Rokan dan Padasa, berkompetisi dengan Intra yang sama-sama dari Siantar. Namun tampaknya saat ini Intra lah yang masih memegang kendali atas trayek basa Siantar Padasa dan Siantar ujung Batu Rokan ini. Setiap hari ada 2 bus kelas ekonomi dan 1 bus kelas AC eksekutif dari Siantar maupun sebaliknya. Jika Laut Tawar ini konsisten, kemungkinan besar masih bisa merebut kembali pangsa pasar mereka dulu, di mana mereka adalah suksesor bus jurusan Siantar Ujung Batu Rokan yang dahulu sangat terkenal dengan bus Bumel bermesin depan dan livery yang berwarna kuning. Bisa dibilang perusahaan otobus asal Tiga Ras Kabupaten Simalungun ini merupakan salah satu legend di lintas Sumatera ini. Laut Tawar memulai karirnya di lintas Sumatera sekitar tahun 70-an dengan mobil angkot jenis Colt 3 berlian bermesin bensin di trayek Tiga Ras Pematang Siantar. Kemudian semakin berkembang dengan armada Colt diesel dan sekitar tahun 80-90-an mulai membeli bus Mercedes-Benz dengan jenis OF dan LP, di mana kemudian berhasil membuka trayek akap pertama mereka menuju ujung Batu Rokan dan Padasa. Laut Tawar memang memilih jalur yang masih sepi ketika itu, karena hampir semua pemain Siantar fokus ke trayek Siantar Pekanbaru, Siantar Dumai, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Medan Siantar Jakarta ketika itu. Kesuksesan Laut Tawar tiba-tiba raib bak ditelan bumi sekitar tahun 2000-an, hingga tidak ada satupun armadanya lagi, dan trayek basahnya kemudian mulai digantikan oleh PMH, Intra, dan PMS. Namun kemudian, hanya Intra lah yang menjadi penguasa tunggal di trayek Siantar Ujung Batu Rokan dan Padasa. Kini sang legendaris sudah lahir kembali. Seorang kolektor bus yang juga seorang ASN bermarga Sitepu kembali menghidupkan Laut Tawar ini di ujung tahun 2020 yang lalu. Nama usaha Pak Sitepu ini terkenal dengan sebutan Lau Sumbul Si Malem. Bapak Sitepu ini sering dijuluki Toke Marsa oleh masyarakat Siantar ini. Hampir semua merek bus legendaris Sumatera Utara telah dikoleksi oleh bapak ini, terutama bus di jalur pegunungan Tanah Karo seperti Sebayang, Sinabung Jaya, Permosi, Murni, dan lain-lain. Juga banyak bus pariwisata serta bus-bus yang sudah tua. Beliau juga mendirikan PO sendiri dengan nama CP Nusa Indah Transport yang disingkat dengan NITRA. Jadi armada Laut Tawar dengan Nopin 58 ini adalah salah satu koleksi beliau. Yang dulu entah merek apa bus ini, kemudian diubah menjadi Laut Tawar dan nomor pintu 58. Konsep desainnya sudah sangat bagus, namun detailing dan finishingnya masih tidak maksimal menurut saya. Masih banyak bagian yang membuat detailnya jadi kurang perfect. Pada bagian depan menggunakan konsep double glass dan lampu model Jetbus 2. Desainnya sangat bagus menurut saya, apalagi ketika malam. Bus ini kelihatan begitu bagus dengan aksen lampu-lampu LED beraneka ragam warna. Ketika saya membuat konten ini, joknya masih belum dipasang nih guys. Jika layout bus gunung kebanyakan yang dipakai, maka jarak antar seat pada bus ini tidaklah lega guys, karena bus gunung memaksimalkan kapasitas, dan biasanya bus gunung ini beroperasi di rute yang pendek dan tidak menjadi masalah dengan seat yang mepet. Namun jika untuk bus malam seperti Siantar Bagan Siapi-api, jarak seat yang rapat tidaklah nyaman guys. Demi kenyamanan, sebaiknya pihak Laut Tawar bolehlah mengurangi kapasitas menjadi 20 seat misalnya.
Jadi kawan-kawan, inilah Laut Tawar yang mungil. Nomor pintu 58. Bagian siap-siap ini rencana trayeknya. Ini mirip bus gunung dari Tanah Karo sana nih guys. Seperti inilah bagian interior dari bus Laut Tawar ini. Jadi model jendelanya udah model kaca seperti ini, yang model kaca loket nih katanya sekarang. Belum ada seatnya nih kawan-kawan. Ini kayaknya masih Mitsubishi sasis lama, cuman dashboardnya udah diubah jadi Canter nih semuanya. Ini mirip seperti Canter ya, walaupun ini sebenarnya bukan Canter. Kita bisa lihat dari pintunya ini, masih rombak-rombak kan semuanya. Dia double glass nih kawan-kawan. Ini seperti ini tampilan dari depan, kaca spion. Ini kita berada di bengkel Karona nih. Itu ada juga Beta Hamu yang di rehab. Dan di sana ada pariwisata simpati masyarakat atau SIMAS nih kawan-kawan. Kita nggak tahu itu mau jadi SIMAS atau enggak. Kita cek dulu bagian belakangnya. Ini ditaruh rak di sini biar seperti bis malam kebanyakan. Saya dengan tinggi 180 cm guys, belum bisa berdiri di dalam bis ini. Dirancang untuk jalan jauh, tapi bagian belakangnya ini kok nggak dibuat bagasi gitu aja ya. Saya juga bingung dengan karoseri model gunung seperti ini. Itu dia guys, PMH 347 atau bekas dari 318. Nanti kita review setelah video ini. Ternyata dia lagi direhab di sana. Inilah tampilan interiornya sebelum seatnya dipasang, kawan-kawan. Kalau sasis yang digunakan bus ini saya kurang tahu guys. Kelihatan secara kasat mata ini seperti Mitsubishi Canter. Tapi feeling saya mengatakan kalau ini bukanlah Canter yang asli, merupakan hasil rombakan. Mungkin aja dirombak dari Ragasa atau bahkan Umplung nih guys. Demikianlah video untuk hari ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Salam sehat dan salam bahagia. Horas 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 mau juah juah.